Tadi Wanda jalan-jalan sama Mami. Tapi sedikit lagi Mami Wanda mau telanggar tuh sapi. Kalau kamu sayang dia, kamu mesti mau kurung dia. Kalau indah bully, kasih masuk dia, asak dia. Tahu asak dia itu apa? Kasih masuk dia terus. Itu jalanan kita, jalanan bukan jalanan sapi, jalanan kereta itu bukan jalanan sapi. Itu jalanan kita sudah itu. Jangan taulah kalau orang-orang nih, kalau orang langgar, marah juga tuh orang, marah juga. Kamu sendiri mau kasih lapas, apalagi kamu mau marah orang. Marah diri sendiri bah, kamu yang kasih keluarkan. Jadi mau marah siapa lagi? Orang-orang yang kasih langgar, kamu yang mau kasih sedia dorang pijak apa kan? Jalan-jalan. Ini mau kasih biar sudah, bukan mau kurung. Taulah kamu nih mau sepupu dia. Jadi kenapa kamu mau kasih keluar dia balik-balik? Kamu tuh mau kasih kurung dia? Kalau yang gak beli kamu kasih asak. Asak dia saja. Tapi yang indah bully, yang begitu tuh, macam mantuk sudah kamu cakap begitu tuh. Kasih asak terus. Ini kamu kasih jalan-jalan dia. Patutlah orang mau talanggar, sikit lagi mau talanggar. Motor tuh pun sikit lagi mau talanggar. Semua sikit lagi mau talanggar. Ada sudah orang langgar tuh sapi. Kamu mau begitu? Jangan kasih keluar apa-apa yang mau jalan-jalan di apa tuh? Di tempat kereta tuh. Itu jalanan kereta tuh, bukan jalanan sapi. Sapi jalanan dia di mana-mana saja. Bukan tempat jalanan yang tempat kereta. Bukan di situ, di padang kah? Birak pun bukan di situ juga. Itu bukan tempat birak tuh. Ada sudah yang birak-birak di yang tempat di sana tuh. Tapi Wanda tak mau kasih tahu yang kami pergi mana. Wanda pun tak tahu kami mau pergi mana tuh tadi. Sedangkan jangan mabuk-mabuk di sana sini. Kalau mau minum sudah, minum apa-apa sudah kamu mau. Jangan yang mabuk-mabuk. Kalau kamu mabuk-mabukan, kamu tidak beli bawa kereta apa semua. Oke? Okay? Tapi jangan bawa kereta yang accident, nanti mau bayar-bayar lagi. Nah, susah lagi kita mau bayar-bayar. Nanti kalau susah kita tidak dapat lagi di Christmas. Dan begitu kita mau Christmas sudah nih. Semua nih mau Christmas sudah. Janganlah kamu mabuk-mabuk ke sana tuh. Bye, Merry Christmas. Happy New Year. Jangan kamu keras kepala, ba. Kamu tidak takut akan ditangkap polis. Nanti kamu kena tangkap polis lagi, terus kamu pergi berjalan-jalan ada coronavirus, kamu sakit lagi. Jadi siapa yang susah? Si itu dokter yang susah. Anti-anti angkel-angkel, dorang susah betul. Panat dorang mau buat ini apa semua. Macam Mami Wanda ba, Mami Wanda belum gaji pun, Mami Wanda diam-diam di rumah. Kamu belum gaji, kenapa kamu mau jalan-jalan? Belum dapat duit pun, kamu belum gaji pun. Kamu kalau kamu gaji pun kamu tidak boleh jalan-jalan.
Kamu takut gak karena coronavirus? Just stay at home. Dia bilang duduk diam-diam di rumah. Kamu paham gak tuh apa dia cakap? Just stay at home. Kamu paham kak? Iya. Gak pandai dengar, keras kepala betul. Orang bilang duduk di rumah, duduk di rumah. Mau bahasa apa lagi Wanda mau cakap? Bahasa itik, bahasa ayam. Isya. Baru kamu dengar yang Wanda cakap tuh bahasa ayam, bahasa itik. Baru kamu beli dengar kan? Iya. Lampau lah, keras kepala betul kamu. Diam-diam di rumah bah, bukan mau keras kepala mau pergi jalan-jalan. Ada corona virus bah?